Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel Dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, so sebelum kita teruskan Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Kembali kita tonton Berita Panas hari ini Oke okay guys, ini adalah perkara Yang benar-benar panas apabila Drama bekas-bekas Perdana Menteri heboh diperkatakan Di media sosial dan ramai warganet dan rakyat sekali khususnya mengatakan ini adalah pertemuan ketua penyamun dan juga pengkhianat negara Yaitu Najib Razak dan juga Muhyiddin Yassin Dengan itu mari kita ikuti berita seterusnya Satu hari bulan Oktober 2021 Muhyiddin dakwa Najib bawa keluar perabot kendalia dari Sri Perdana Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini mendakwa beberapa perabot dari Sri Perdana telah dibawa keluar oleh Najib Razak yang juga bekas Perdana Menteri yang ke-6. Muhyiddin pada sidang medianya lewat petang tadi berkata, kendali antara barang yang dibawa keluar dari kediaman rasmi Perdana Menteri itu. Katanya, ini laporan yang saya terima daripada pihak Jabatan Perdana Menteri JPM yang menyatakan selepas saja kediaman Sri Perdana itu dikosongkan, oleh Perdana Menteri yang ke-6 dan saya Perdana Menteri ke-8 dan saya pun tidak masuk ke sana maka untuk membelikan pengubahsuaian dan penambahbaikan dilakukan maka kita nak pastikanlah sama ada perabot itu mencukupi dan yang lain-lain yang saya rasa tak perlu jelaskan tambahnya jadi ada perkara yang berbangkit adalah kerana antara perkara itu adalah perabot Kedelia dan barangan-barangan yang ada di kediaman itu dikatakan dimiliki oleh Perdana Menteri ke-6 katanya dalam sidang media di Kuala Lumpur hari ini. Muhyiddin berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan sebelum ini bahwa pihak GPM telah mengosorkannya perolehan perabot bagi kerja pengubah Sri Perdana memandangkan beberapa aset dan perabot milik pribadi bekas Perdana Menteri ke-6 telah dipindah keluar dari kediaman rasmi itu. Oleh demikian, Muhyiddin yang juga pengurus perikatan nasional (PN) berkata, segala urusan membabitkan pemindahan itu di bawah pengurusan GPM. Katanya, "Jadi, saya sewaktu menjadi perdana menteri, saya kata tak kisahlah kalau itu hak dia. Pasal dia dakwa begitu, maka terserah kepada pihak GPM untuk berikan kebenaran untuk beliau mengangkat dan mengeluarkan barang-barang tersebut." Tambahnya lagi, saya tidak menguruskan soal perkara itu karena dia ada penjaga. Kesehatan pasti sama ada daftar inventory perabot dan sebagainya dan itu bukan bidang tugas Perdana Menteri. Jadi untuk tujuan itu kita boleh mulakan kerja-kerja penambahbaikan dan sebagainya. Maka itulah langkah yang telah di kita ambil katanya lagi. Terdahulu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Abdul Latif Ahmad mendedahkan bahawa ubah suai Sri Perdana menelan kos setinggi itu kerana bangunan berkenaan sangat memerlukan kerja baik pulih akibat banyak kerosakan seperti penggantian pendawaian elektrik dan kebocoran pada bumbungnya. Katanya, projek itu diluluskan pada 19 Mac 2021 dan kerja-kerja membaik pulih pula bermula pada 29 Mac dan dijangka siap pada 7 Disember nanti. Penjelasan Abdul Latif bagi menjawab isu yang dibangkitkan ahli Parlimen Pekasena, Mahfuz Omar di Dewan Rakyat beberapa hari lalu. Ekoran pendedahan itu, Najib menempelak Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu karena memulakan pengubahsuaian Sri Perdana ketika menjadi Perdana Menteri di tengah penularan wabak COVID-19. Katanya, pengubahsuaian yang bermula mas itu berlaku sebulan sebelum kenyataan Muhyiddin bahwa kerajaan sudah tiada banyak uang. ekoran peruntukan yang dikeluarkan untuk menangani wabak itu. mempertahankan ubah berkenaan. Muhyiddin berkata dia menerima laporan daripada GPM pada match berhubung kerosakan fizikal pada bangunan Sri Padana. Katanya ia melibatkan masalah kebocoran, sistem pencahayaan lama, keadaan fizikal lantai dan bumbung yang telah rosak atau usang dan pendawaian serta peralatan mekanikal seperti pendingin hawa yang terlalu usang. Pada sidang media sama, Muhyiddin juga berkata majlis tertinggi PN telah mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan pembahagian kursi yang akan ditandingi di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Dun, perbincangan mengenai agian kursi tersebut menurut Muhyiddin hanya melibatkan bersatu PAS, STA, ICPP dan Gerakan. Pati-pati komponen PN telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan pembahagian kursi-kursi yang akan ditandatangani di peringkat parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri Dun, dengan segera. Jadi saudara dan saudari, ini adalah sesuatu yang mengejutkan Bagaimana mungkin ini semua berlaku? Karena dikatakan ianya berlaku karena bekas Perdana Menteri yang ke-6 mengambil perabot-perabot yang ada di dalam Sri Perdana itu. Manakala bekas Perdana Menteri yang ke-8 pula menjadikan ini sebagai alasan untuk membaik pulih Sri Perdana karena kononnya korsakan-korsakan yang berlaku jadi saudara dan saudari adakah semua ini patut dilakukan oleh bekas-bekas Perdana Menteri maupun Perdana Menteri yang sekarang ini karena melanjutkan sedangkan rakyat di luar sana begitu terbeban dengan susah payah mencari nafkah karena berlibat karena ditekan dengan keadaan dan pandemik COVID-19 yang melanda jadi saudara dan saudari fikirkan dan sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, gua ton kau inginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye bye.